mereka. Katanya, nih pemerintahnya ini. Hai Linvers, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV. Kali ini saya akan kembali membahas video unik dan menarik yang akan membuat kamu tercengang, seperti video bocil menjadi Spider-Man atau video pejuang cinta yang estetik dengan hujan namun akhir yang tak terduga. Dan ada banyak lagi hal menarik lainnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang. Oke Linvers, kita langsung pada pembahasan. Dalam dunia Marvel ada banyak banget variasi dari Spider-Man. Mungkin salah satunya adalah ini. Emangnya bapak sama anak gak ada bedanya, sama-sama cepu. Boleh diambil dulu? Enggak, harus. Mana bisa dimakan ini? Bisa, ini bisa. Ini saya nih. Ini enggak ada yang copot. Om dicopotin. Iya. Ma. Ma. Mama. Aku bilang juga yang papa kemarin mencahin gelas. Ma. Ma. Mama. Ya, kita. Ini adalah tips jika pasangan hendak ingin memborong baju di swalayan, dijamin gak jadi borong tuh. Memang ya, saat ingin dramatis dan puitis, cocoknya pas lagi hujan-hujanan gini. Ya, asal hujannya bisa diajak kompromi, gak seperti hujan yang kali ini nih. Abang tahu abang orang miskin, Yul. Abang bukan orang kaya. Tapi satu hal yang lo perlu tahu, Yul. Cinta abang ke Yuli, kayak derasnya hujan ini nih. Gak ada berhentinya. Anak setan. Salah satu ciri khas dari sinetron Indonesia adalah suka error isi kepala saat adegan seperti ini nih pemainnya. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Nah kan, malah jadi estafet gitu. Seekor kucing memang suka menangkap tikus, tapi gak segede ini juga kali tikusnya. Sungguh mengharukan saat warga ini mendapatkan bantuan, namun mas-masnya kok malah seperti itu ya ekspresinya. Tiga. Assalamualaikum Pak. Jadi kami dari Sambat Jati Indonesia menyerahkan bantuan unit sementara berupa simbol. Iya, saya terima anunya. Terima kasih kepada jamaah masjid Rasidin yang telah membantu kami. Korban bencana alam kami sangat merasakan terbantu dengan hunian sementara ini. Ternyata ada ya gigitan ular yang seperti ini. Hey! Hey! Hey, meh, gerap ya. Kosakun. Oh my god, what is that? Nani? Dame dame, dame yo, dame. Sungguh mencengangkan. Jika ingin menyampaikan atau presentasi di depan banyak orang, setidaknya harus kuasai atau hafalkan materi dulu ya, biar tidak jadi seperti ini nih guys. Mana keadilan? Mana keadilan? Keadilan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan jangan katanya nih pemerintahan ini. Ini akibatnya kalau kemana-mana selalu fokus ke HP, jadi lupa kan lokasi pintu keluarnya sebelah mana. Oke, Linverse, itu dia pembahasan kali ini. Di konten selanjutnya masih ada rangkuman video unik yang tidak kalah seru dan bikin ngakak dari konten kali ini. Jadi tungguin terus konten terbaru Irulin TV ya. Jika kamu suka dengan konten ini, bisa like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.